Insya Allah, berapa turun sekarang? Baru 4 kilo. Baru 4 kilo, next target Pak? 3 kilo lagi. 3 kilo, luar biasa Bapak ini. Pak Ahmad Budiarto, atau boleh saya panggil Pak Budiarto aja? Pak Budi aja. Pak Budi lebih enak. Pak Budi, hari nanti akan ada penandatanganan MOU antara PP PBSI dengan Pemprov PBSI ya Pak? Betul. Dan itu ada di Pemprov PBSI di 8 kota ya Pak? Betul. Betul ya? Kalau boleh saya cerita, ada dari Purwokerto ya Pak? Jawa Tengah, mohon maaf. Jawa Tengah. Iya. Kemudian Jambi. Jambi. Jawa Barat. Badung. Bali, ya. Kemudian DKI, betul. Kalimantan Tengah, betul. Dan Sulawesi Selatan. Teman-teman mungkin dari Pemprov sudah hadir, ada di sini semua? Jatim belum. Oh, Jatim belum disebut loh Pak. Jawa Timur, kok ini profesi. Dan Jawa Timur, 8. Melengkapi ya Pak, yang ke-8 adalah Jawa Timur. Jawa Timur terakhir. Jawa Timur yang terakhir. Gimana proses persiapan untuk Sirnas yang akan datang Pak, tahun ini maksudnya? Ya, sebetulnya mungkin yang perlu kita sampaikan kesempatan ini supaya juga para atlet juga tahu, rekan-rekan juga tahu bahwa sirkuit nasional adalah merupakan bagian dari satu kegiatan yang penting buat organisasi olahraga. Karena kita tahu kalau olahraga artinya ada 3 poin kunci ya yang memberikan olahraga itu bisa berhasil, yaitu adalah terkait pembinaan, kompetisi, dan organisasi. Dan Sirnas adalah merupakan manifestasi dari organisasi yang terkait dengan kompetisi itu sendiri. Jadi sirkuit nasional merupakan sirkuit yang paling tinggi levelnya, karena kita memang Sirnas nanti ada 3 level. Ada Sirnas Premier, ada Sirnas A, dan Sirnas B. Kebetulan yang sekarang ini nanti akan dilakukan penandatanganan adalah untuk Sirnas Premier dan Sirnas A. Semuanya Premier dan A. Ah ya, jadi tahun ini akan ada 8 ya. Sirnas ya, yang disponsori nanti oleh sponsornya adalah utama adalah dari Jarum. Jarum. Ya, dan juga nanti didukung oleh Lining, kemudian juga Flypower dan sponsor yang lain. Jadi nanti ada terkait dengan Sirnas ini, Sirnas Premier dan Sirnas A itu ada 8. 4 itu adalah Sirnas Premier. Boleh disebut Pak? Ya, itu biasanya pasti di Jawa. Di Jawa. Di Jawa ya, jadi mulai dari nanti pertama Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, setelah itu nanti berikutnya ke Jambi, muter-muter-muter, setelah Jambi nanti ada Jawa Barat. Dan nanti terakhir tutupnya adalah biasa tadi yang tadi hampir nggak disebut, cepat protes. Yang tadi belum disebut, maksudnya. Bukan nggak disebut, belum disebut. Belum disebut, itu dari Jawa Timur. Jawa Timur. Kemudian luar pulau memang kita sengaja untuk menempatkan 4 Sirnas ini juga di luar pulau. Tujuannya adalah mendekatkan dan beri kesempatan buat mereka-mereka yang ada di luar dari Jawa untuk bisa mengikuti Sirnas ini. Karena kita tahu kalau mereka harus datang ke satu tempat, terutama ke Jawa, mungkin buat pemain-pemain yang sudah cukup terbina dengan baik, tidak ada masalah dan didukung oleh pendanaan yang baik. Tapi sebaliknya untuk mereka-mereka yang mungkin belum punya kesempatan sebaik itu, rasanya berat. Sulit ya Pak? Ya. Nah, karena itu kita sengaja menyebarkan Sirnas ini di 4 tempat di luar Jawa, yaitu di Sumatera yang kali ini akan ditempatkan di Jambi. Jambi. Di Jambi. Ya, jadi setelah Jawa Tengah, Purwokerto pada bulan Maret, bulan berikutnya adalah Sirnas akan berpindah ke kota Jambi. Jambi. Kemudian kalau di Kalimantan, kali ini yang kebagian sampurnya adalah Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Palangkaraya. Sedangkan untuk di Sulawesi, nanti kita akan bermain di Makassar. Makassar ya. Ya. Dan untuk Indonesia Timur, tahun ini keterwakilannya ada di Pulau Bali. Pulau Basar. Di Denpasar. Denpasar. Jadi nanti ada 4 di Jawa, kemudian 4 lagi di luar Jawa. Di luar Jawa. Kalau kita bicara target Pak, boleh ditahu Pak, apa target dari Sirnas yang akan datang di tahun 2020 ini? Ya, saya kira tadi Pak Yopi sudah menjelaskan ya, bahwa Sirnas ini penting sebenarnya. Sirnas ini buat PBSI ada 2 komponen yang akan kita lihat. Yang pertama adalah kita pengen melihat bagaimana perkembangan pembinaan bulu tangkis secara merata, baik yang di Jawa maupun yang di luar Jawa. Yang keduanya, Sirnas ini merupakan alat ukur untuk bagaimana kita bisa memantau mereka-mereka untuk penyusunan ranking nasional. Karena ranking nasional ini dibutuhkan pada waktunya nanti, terutama untuk yang junior-junior pada waktu kita akan mengikuti event-event internasional. Seperti nanti ada kejuaraan dunia junior, kemudian juga ada Asia junior, seperti itu. Dan itu merupakan cara kita untuk membangun regenerasi kita ke depan supaya tidak sampai terputus. Artinya Sirnas salah satu upaya dari
PPPBSI untuk mencari generasi Kevin Kevin ya, selanjutnya ya. Betul, itu bagian dari proses regenerasi kita. Tuh. Ada nggak Pak di sini Pak kira-kira Pak? Saya kira nanti sudah terlihat tadi PB Jarum telah membuat satu rekor ke tahun ini ada pemain yang sampai 12 kali. 12 juara ya. Itu luar biasa dan boleh juga... dong tepuk tangan. Nanti ada loh Pak. Ya. Artinya kebetulan hari ini hadir. Harusnya hadir. Nah. Harusnya hadir. Saya kira itu adalah satu ya. Hasil konsistensi pembinaan dari PB Jarum ya. Saya kira itu ya. Itu yang kita apresiasi. Ke depan Pak, apakah mungkin di samping sponsor yang ada akan bertambah lagi sponsor yang lain? Ya memang kompetisi ini tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan dari para sponsor ya. Jadi pada saat ini juga PBSI mengucapkan banyak terima kasih terutama buat Jarum Foundation yang telah konsisten jadi sponsor di Sirnas ini, sponsor utama ya. Demikian juga Lining, oleh karena ini, tahun ini juga titlingnya adalah Jarum ya, Jarum Sirkuit Nasional Lining 2020 Open. Jarum Sirkuit Nasional Lining Open 2020. Luar biasa. Nanti, tangan dong. Buat dikaitkan dengan kita tahu ya, dikaitkan dengan daerahnya, misalkan kalau nanti di Jawa Tengah biasanya akan ditambahin dengan Jawa Tengah Jawa, Open. Open di Jawa Timur juga seperti itu. Jawa. Jadi Jarum misalkan Jarum Sirkuit Nasional Lining Jawa Timur Open seperti itu. Koi. Jawa Timur ada loh. Saya sebut lagi. Saya sebut lagi. Jangan khawatir. Baik, Pak Ahmad Budiarto, di depan kita sudah nampak meja, 4 meja dengan nama-nama dari Pengprov yang hari ini akan menandatangani Memorandum of Understanding. Betul. Gitu ya Pak ya? Iya. Baik, boleh kita panggil satu persatu? Baik, silakan. Baik ya.